Mungkin saat ini juga sedang bergabung bersama kita. Nah, teman-teman, pemateri kita hari ini berlatar belakang dari pemateri kita dari dunia IT. Ya, pemateri pertama Bapak Muhammad Ihsan ya, yang mendedikasikan dirinya sebagai penggemar teknologi, yang merupakan founder dari Locker Programmer. Nah, Bapak itu bernama Bapak Muhammad Ihsan. Oke, baik. Selanjutnya di pemateri kedua, Bapak Irwan Fadlina Sepion, yang mana ini merupakan dosen UIN Sumatera Utara. Nah, untuk teman-teman dari Universitas Islam Majid Sumatera Utara, mungkin sudah asing ya dengan Pak Ilwani. Nah, beliau juga merupakan seorang reviewer dari jurnal. Nah, sudah banyak sih review-review uh, jurnal yang beliau review. Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu ya, teman-teman. Langsung aja kita undang kedua pemateri kita untuk bergabung. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semuanya. Iya, uh, selamat bergabung, Pak. Selamat datang di acara Talkshow kita, Talkshow DBW 2020. Nah, uh, mungkin saya mau ke Pak Ihsan dulu kali ya. Gimana, Pak, kabarnya, oh, Pak? Iya. Kabar baik. Ini dari... Gimana, Pak, kabarnya, ya? Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, pak. Ini pesertanya dari ya, luar ini? kampus Winsu juga ya? Iya, Pak. Uh, kampusnya ada bermacam-macam ya Pak ya. Saya juga uh, kurang tahu sih spesifiknya. Cuma pastinya uh, pemateri peserta kita juga berasal dari uh, juga ada berasal dari luar okay. kampus. Baik. Uh, boleh Pak disapa dulu Pak untuk teman-teman yang lagi stay di live streaming kita Pak. Oke, okay, sekalian saya perkenalan aja ya. Iya, yeah, boleh Pak. Oke. Okay. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Sorry, selamat siang. Selamat siang. <laughs> Halo, nama saya Muhammad Iksan. Saya saat ini bekerja di salah satu BUMN, posisi IT. Selain itu, saya juga aktif di sosial media sebagai admin atau influencer ya di akun Locker Programmer. Saya kira itu. Oke bapak, uh, ini kan lagi ini ya pak ya, lagi menuju new normal gitu ya pak. Uh, bapak ini saat ini lagi berada di rumah atau di mana nih pak? Uh, untuk saat ini uh, berada di rumah karena juga uh, untuk kondisi uh, pekerjaan sekarang lebih banyak work from home ya hmm. dibanding masuk kantor. Nah jadi um, mungkin karena lagi masa seperti ini ya pak ya juga. Uh, dunia IT kan sebenarnya banyak belajarnya itu juga apa ya uh, banyak dari teknologinya gitu ya jadi juga uh, walaupun WFH ataupun bekerja jalan itu sama aja sih pak sama aja apalagi sekarang udah ada teknologi udah bisa streaming mm -hmm. uh, untuk pekerjaan juga bisa di sharing dengan berbagai macam aplikasi teknologi sekarang jadi mm. ya kurang lebih sama aja tapi mungkin ada beberapa hal teknis yang memang harus datang begitu, semua ya, semualah. Oke okay, pak, uh, iya baik. Uh, mungkin kita uh, beralih dulu ya ke Pak Irwan dulu ya Pak ya. Oke okay, Pak Irwan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Ya eh, alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua adik-adik dari seluruh nusantara. Masya Allah. Sampai ketem ketemu lagi kita di media kontennya. Iya. Jadi pak. syukur alhamdulillah. Dengan adanya WFH ini, hmm. COVID-19 ini membawa rahmatnya salah satu. Kita seluruh Nusantara bisa bergabung secara online dengan media-media online seperti ini tanpa ada jarak dan waktu yang memisahkan kita. Hmm. Uh, sampai ketemu kita lagi ya di acara ini. Ya, ya silakan. Ya, nah jadi uh, meskipun kita bekerja dari rumah, tetap ada nilai positifnya ya teman-teman ya seperti yang dibilang Pak Irwan tadi. Oke, uh, Pak saya masih bersambung nih sama Pak Irwan. Jadi saya mau tanya Pak, uh, Bapak kan nih seorang dosen gitu ya. Ini saat ini apakah pekerjaannya um, bekerja dari rumah juga atau sekarang sudah uh, melakukan aktivitas seperti biasa Oke, hey, terima kasih uh, jadi uh, sebetulnya seperti kami layaknya di dunia akademisi apalagi uh, akademisinya terutama ya dosen-dosen uh, ya rasanya tidak dengan adanya WFH ini malah makin bekerjanya full time ya bisa dibilang malah tak ada hari liburnya setiap hari kita bisa seperti ini melakukan live streaming bisa konferensi bisa seminar semuanya live tanpa ada jeda waktu malah malah saya nanti ada jam jam 3 ada lagi acara begitu. Jadi memang <tuh> sangat cepat waktu itu. Uh, walaupun kita namanya bekerja dari rumah pada kenyataannya realnya sebetulnya produktivitas dan kinerja kita semakin meningkat. Apalagi ini sebetulnya saya sebelah saya saya lagi ada konferensi juga tuh di di sana di daerah Sulawesi dengan apa dengan guru saya juga dulu dengan Prof Ucok Nah begitu ya, jadi memang eh, multitasking dan eh, kita bekerja itu rasanya memang dengan aja WFH ini apalagi kita orang-orang IT itu memang sangat terbantu. Nah itulah makanya eh, makin sekarang itu orang-orang IT itu makin booming di muka bumi. Eh, karena kalau dengan dengan adanya IT inilah kita bisa berkolaborasi da, tanpa ada memisahkan kita walaupun kita dari rumah atau dari mana saja. Jadi tetap aja eh, namanya produktivitas dan kinerja kita walaupun kita semuanya di rumah bekerja masing-masing tidak ada yang pengaruh khusus dari kami kami kemarin itu sudah mulai eh, masuk juga kantor eh, tapi ya ya bagi yang mau dikerja di rumah juga boleh karena kinerjanya tidak berkurang sebetulnya Benar, Pak. Eh, kita di kampus kita tuh seminar-seminar online seminar proskripsi bahkan eh, sidang sarjana semuanya dilakukan secara online dan semuanya eh, terlaksana alhamdulillah dengan baik begitu baik uh, jadi um, seperti itu ya teman-teman ternyata walaupun kita bekerja dari rumah belajar dari rumah ternyata itu enggak menjadi hambatan kita untuk melakukan produktivitas seperti Pak Irwan ya multitasking uh, saat lagi uh, isi show sama kita ternyata juga lagi ada jalin silaturahmi ya bareng teman-teman yang lain Oke okay, baik, uh, saya sudahkan dulu ke Pak Irwan. Saya mau tanya dulu ke Pak Ihsan ya, mau balik lagi ke Pak Ihsan. Halo Pak, Bersama, okay, Pak. Yeah. Oke. Okay. Nah, um, Pak, kenapa sih kok Bapak bisa terjun ke dunia ke dunia IT Pak? Apa yang menarik dari dunia IT ini Pak? Oke, okay, kalau uh, bicara dunia IT, buat saya pribadi, uh, saya dari kecil emang seneng komputer deh. Ya. Hmm. Jadi saya dari kecil sudah senang ngoprek-ngoprek. SMP saya juga udah mulai install ulang, SMA juga. Eh, pada puncaknya saya pernah waktu SMA itu ikut lomba blok, itu juara satu lomba blok ke Provinsi Riau di daerah di daerah saya. Nah, jadi dari situ saya menjadi semakin percaya diri dan semakin yakin nih bahwa ini adalah passion saya di sini gitu. Jadi setelah lulus Sekolah pun saya nggak bingung. Teman-teman saya bingung setelah lulus SMA nih mau uh, ngambil jurusan apa ya. Nah saya udah nggak bingung. Saya udah tahu saya di IT gitu. Oke baik. Berarti memang uh, dari dulu memang udah terjunnya di dunia IT ya Pak. Jadi waktu ya. memang mau ambil jurusan udah nggak bingung lagi gitu kan. Iya. Nah, um, ya Pak dari sekolah juga saya udah uh, senang ngoprek saya ikut next school dulu olimpiade komputer saya dulu nyoba-nyoba juga bikin aplikasi pakai VB6 hmm. Udah senang ngoprek-ngoprek emang Iya, jadi Pak mendedikasikan diri sebagai penggemar teknologi ya Pak ya <laughs> ya begitu <laughs> oke <Okay. laughs> nah um, pernah nggak sih Pak Kepikiran untuk ambil jurusan serupa sama IT gitu pak. Jurusan serupa gimana maksudnya? Uh, misalnya bapak ambil apa ya? Um, seperti kayak kan banyak cabangnya ya kayak komputer, uh, sistem informasi gitu kan. Pernah nggak uh, bapak memilih antara keduanya itu pernah ambil mau uh, bingung antara mau ambil kedua itu enggak gitu pak? Oh, kalau untuk jurusan saya memang uh, ada dari awal di Teknik Informatika. Tapi saya dulu sempat sih di waktu milih jurusan itu uh, bingung antara Teknik Informatika atau Sistem Formasi. Tapi uh, di kampus saya yang sebelumnya itu hanya ada Teknik Informatika, jadi saya ambil Teknik Informatika. Oke, okay, baik. Uh, boleh ceritain nggak Pak uh, seputar uh, jurusan Bapak Teknik Informatika dulu, apakah bedanya sama sekarang, atau mungkin Uh, dari segi apa ya pelajarannya gitu pak, uh, kan pastinya berbeda ya, apalagi kalau misalnya dunia IT ini kan setiap tahunnya berkembang gitu kan, ada melakukan perkembangan. Nah, boleh pak, gimana tanggapan itu pak? Iya. Yeah. Oke, okay. untuk uh, beberapa mata kuliah sewaktu saya kuliah dulu itu ada yang mungkin kalau sama sekarang mungkin uh, udah nggak relevan ya. Tapi ada yang untuk beberapa mata kuliah dasar itu sekarang sepertinya masih dipakai. Algoritma pemograman, iya. logika matematika, kemudian ada, saya dulu ada fisika dasar, ada kalkulus. Saya kira yang eh, hampir 30 persen lebihnya itu matematika ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya nggak update lagi. Tapi yang saya tahu sekarang itu udah ada mata kuliah mengenai pemrograman. Biasa di semester, udah mau semester akhir ya. Iya benar Pak. Nah itu yang saya rasa mungkin sekarang uh, udah lebih terupdate lah di kampus-kampus IT sekarang. Kalau oh, dulu bener. kita masih belajar pakai, saya uh, Turbo Pascal, C++, bahasa si Java, cuma uh, nggak tahu kalau sekarang ya masih ada apa enggak? Oke, okay, um, sebenarnya masih ada sih Pak. Mungkin ada pengupgradean aja ya dari sana gitu kan? Iya, ya. mungkin seperti, mm -hmm. seperti itu. Kalau Bapak sendiri, apakah sekarang masih um, melanjutkan dunia itu Pak? Terus Bapak upgrade kembali, kembali atau gimana Pak? Atau sekarang ada yang lagi difokuskan uh, gitu Pak? Kalau sekarang saya fokus di sosial media ya sebagai influencer di aku locker programmer. Jadi saya bantu. Sebenarnya kerja saya itu berawal dari uh, dunia IT itu sendiri. Jadi banyak teman-teman yang udah lulus kuliah lulusan IT itu bingung uh, mau lamar kerja. Uh, padahal kerja itu banyak kerjaan itu banyak. Jadi mereka mungkin uh, lulus kuliah banyak yang nganggur karena kemungkinan mungkin nggak ada skill hmm. atau mungkin ada uh, perlu mereka tips beberapa tips interview tips tes coding, untuk melamar kerja. Padahal uh, lapangan pekerjaan di IT itu banyak. Makanya saya mendirikan Locker Programmer. Bahwa saya ingin memberitahukan, ini loh lowongan untuk programmer itu banyak. Lowongan untuk dunia IT itu banyak sebenarnya. Tinggal mahasiswa IT-nya aja yang mempersiapkan diri. Iya. Jadi, um, latar belakang berdirinya Locker Programmer ini sesuai ya Pak sama tema kita hari ini ya untuk mungkin mahasiswa di luar sana yang masih bingung gitu kan Uh, mau mulai detailnya apa atau nanti mau ambil pekerjaan apa nanti bisa terjawab dari seminar kita ini mungkin gitu ya pak. mudah-mudahan. Ya, oke okay, siap. baik uh, kita lanjut ke pak irwan dulu ya pak ya kita sudah dulu ke pak irwan. oke okay, pak irwan. Ya, siap. iya. <laughs> uh, kalau bapak gimana nih pak? kenapa bisa terjun ke dunia it pak? Oh, saya cerita dulu secara panjang isinya ya. Boleh ya? Iya, siap, Pak. Oke, ya, jadi memang kan? saya itu memang ke kebetulan kami itu adalah alumni pertama dari D3 Ilmu Komputer USU. Jadi tahun 93 itu ada yang namanya alumni pertama, kami lah termasuk itu. Jadi memang eh, belajar dulu itu memang kalau dipikir dengan zaman sekarang berbeda ya. Kami itu adalah termasuk manusia-manusia jadul. Mungkin dari kalian itu belum pernah, mungkin kayak tidak mengenal lagi namanya ada WatchStar, ada Lotus ya, atau yang namanya DOS. Nah, begitulah yang kami rasakan dulu dengan komputer yang begitu besarnya. begitu panasnya karena dia eh, pakai tabung ya. Jadi kalau sekarang semua komputer sudah tipis, simple bisa di... dibawa kemana-mana. Begitu artinya kita beradaptasi di dunia yang seperti sekarang ini. Nah, kenapa harus bisa begitu? Memang harus begitu. Nah, karena waktu kita diajarkan dulu waktu di kuliah nggak akan sama dengan sekarang. Nah, tetapi perlu namanya itu eh, pemikiran dan dasar-dasar yang harus kita kuasai. Ya, jadi memang seperti kita misalnya anak komputer masa anak komputer nggak ngerti coding, gitu ya. Eh, harus itu eh, salah satu wajib kita ngerti coding. Jadi waktu saya tamat itu kuliah, saya melamar bekerja di sebuah pelayaran ya, pelayaran internasional. Ditanya, kamu bisa programming nggak? E, uh, kamu kan dari orang IT. Saya bilang, Alhamdulillah bisa Pak. Kamu bisa buat program apa? Saya bilang, e, saya Alhamdulillah skripsinya saya buat sendiri. Nah bagus. Kalau gitu kamu sekarang sudah mulai bekerja besok. Nah begitu. Jadi memang begitu kita di dunia real ya, di dunia nyata, orang-orang IT itu yang lulusan itu diminta kalau bisa punya skill, punya satu kemampuan. Jangan sekedar mendapatkan ijazah dengan IPK yang sangat menakjubkan itu, tapi tak, tak punya skill apa-apa. Nah, itu berbahaya ternyata di dunia praktisi. Walaupun dia di dunia akademisi mungkin orangnya luar biasa dengan IPK yang begitu. Tapi kalau teman saya sendiri itu ada yang maaf, cakapnya itu IP-nya lebih tinggi dari saya, tetapi begitu dia uh, di tes untuk programming, dia tak bisa. Nah, ternyata di dunia praktisi orang yang dengan IPK yang sebetulnya tingginya tidak laku di pasaran. Kalian punya suatu keahlian, Insya Allah nggak akan ada menganggur dimanapun. Paling tidak seperti Pak Ihsan tadi bisa membuat apa? Membuat suatu usaha sendiri, karena Pak Ihsan itu bisa coding dia, makanya dia bisa jadi programming, jadi programmer dia kan, di mana-mana. Jadi tidak ada artinya orang-orang uh, IT yang menguasai skillnya, insya Allah tidak akan pernah menganggur. Nah, karena yang namanya dunia akademis itu ya kita seperti itulah di kampus, uh, jadi kadang-kadang kita boleh mana dari kita berkawan dengan kawan-kawan, ya kan? atau juga kita bisa dengan ini klub-klub seperti ini, klub-klub programming. Uh, karena kalau kita dapat cuma ilmu dari dunia uh, belajar di kelas, uh, itu, itu nggak nggak bisa sebetulnya kita mendapatkan satu skill yang begitu bagus sebetulnya. Karena memang keterbatasan waktu. Makanya di eh, mana mana pun sekarang itu di kampus mana-mana digalakkan ya seperti ini klub-klub belajar. Nah tentunya klub-klub belajar ini akan dibimbing oleh dosen-dosennya dan ini yang akan menumbuhkan tadi tuh skill-skill tadi tuh. Nah seperti ini ada kesini nanti akan punya skill tuh apa programming ya, nah, programming di bagian apa website, nah desain, graf. Jadi kalian itu bisa misalnya dengan klub belajar ini orang-orang yang bergabung di sini akan ngoprek lah istilahnya kan, macam mana membuat sebuah ya website yang bagus dan lain-lainnya. Dan itu, untuk sekarang ini, sangat dibutuhkan. Banyak orang membutuhkan siapa yang bisa programming untuk buat startup. Nah, itu duit mengalir aja. Jadi, tidak perlu kalian itu harus melamar-melamar bekerja. Tetapi, punya skill, misalnya saya bisa bikin programming untuk buat startup. Nah, tinggal tunggu apa ya, tinggal tunggu order. Nah, jadi, walaupun misalnya, seperti teman-teman kalian itu ada yang sudah senior, ya di SI Win Medan ya itu ada yang belum selesai kuliahnya tapi sudah banyak uangnya dia ya, bikin programming di startup misalnya. Nah, tak perlu kan kalau dilihat di dunia praktisi pada real kenyataan itu itu namanya ijazah dengan IPK yang mungkin sekian-sekian itu hanya sebetulnya syarat administrasi. Jadi lebih kepada yang dibutuhkan itu yang bisa bekerja dengan penuh skill. Jadi oleh sebab itu dengan adanya media ini Uh, kita bisa berdiskusi dengan kalian semua. Begitulah sebetulnya orang IT itu dituntut. Nah, ya, dituntut sebuah kemampuan. Kemampuannya itu jangan hanya kalian tuh uh, namanya kupu-kupu, nah, huh? kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah, kuliah pulang. pulang. Nah, tetapi harus bisa mengupgrade diri sehingga begitu kalian tamat juga mempunyai satu skill yang bisa diandalkan. Nah, jadi jangan nanti memalukan alma mater itu IPK-nya sekian-sekian tinggi, tapi di mana-mana nggak bisa diterima. Kenapa? Rupanya dia cuma apa? Ya tadi tuh, kupu-kupu, kuliah pulang-kuliah pulang, IPK tinggi, nah, tetapi tidak punya uh, kemampuan. Nah, begitu ke sharing nah, sementara. Terima kasih. Baik, Pak. Masya Allah, luar biasa teman -teman, ya, teman-teman uh, ya. Dapat ilmu ya, dari Pak Erwan ini ya. Dan pak Ihsan tadi nah jadi um, pak Irwan tadi bilang kita itu sebenarnya harus bisa beradaptasi gitu ya nah jadi uh, kalau misalnya kita nggak punya skill untuk ataupun yang bisa kita pelajari atau uh, yang bisa kita unggulkan maka nanti kita bisa kalah saing gitu ya sama teman-teman lain yang mungkin skillnya jauh di atas sama kita nah jadi uh, mungkin teman-teman yang lagi yang lagi stay di live streaming kita bisa mempersiapkan skillnya dari sekarang, baik itu dalam dunia programmer ataupun web dan lain-lain ya, masih banyak sebenarnya dari dunia IT ini, nggak hanya di soal programmer aja. Oke okay, baik ya teman-teman ya, um, kembali lagi ke Pak Ihsan ya Pak ya. Oke okay, uh, Pak dunia okay. IT dulu dan okay. sekarang itu kan beda nih, baik itu konteks dalam dunia akademisi ataupun industri IT-nya sendiri. Gimana menurut Bapak mengenai tanggapan ini? Apakah memang benar dunia IT dan dunia IT dulu dan sekarang itu beda dalam konteks apa? Gimana tuh Pak? Oh, uh, mohon maaf Pak, mohon diulang pertanyaannya. Putus-putus tadi. Iya yep. Pak. Ya. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya. Okay, baik. Uh, ya. Yeah. Katanya dunia IT dulu dan sekarang itu kan beda Pak baik itu dalam konteks dalam dunia akademisi ataupun industri IT nya sendiri. Nah, menurut bapak gimana nih uh, tentang ini? Apakah um, memang ini benar terjadi atau tidak, Pak? Ya, saya kira memang uh, untuk dunia IT, IT sendiri itu terjadi banyak perkembangan ya. Di, uh, teknologi dari segi teknologi juga teknologi yang dulu dengan sekarang itu uh, jauh lebih berkembang sekarang. Misalkan kalau dulu kita untuk bikin aplikasi kita cuma hosting ya. Kalau sekarang kita untuk bikin aplikasi udah ada bisa melalui VPS, virtual private server, ada cloud engine, ada berbagai macam teknologi lah sekarang untuk uh, membuat aplikasi juga sekarang udah dipetakan ya udah udah kalau dulu kita bikin satu dengan satu bahasa ya udah dengan bahasa itu aja kita buat gitu. Kalau sekarang nggak udah dipetakan dibagi-bagi misalkan untuk membuat tampilan itu front end engineer. Kemudian untuk di tampilan ke database ada posisi namanya back end engineer. Untuk ada lagi untuk untuk desain tampilan aplikasi UI UX. Untuk uh, yang di bagian jaringan networking ada network engineer. Jadi saya kira sekarang untuk uh, dari segi Teknologi sekarang jauh lebih berkembang ya, dan profesi IT juga semakin semakin banyak saya kira. Oke, nah berarti memang jauh berkembang ya Pak ya dunia IT yang dulu dengan yang sekarang gitu iya. ya Pak. Oke baik. Uh, sudut pandang sudut Bapak gimana nih Se, sebagai seorang teknologi antusias dalam dunia IT uh, punya informasi tentang loker loker IT. Benar nggak, Pak? Sekarang tuh udah banyak profesi atau bidang keahlian yang dibutuhkan dalam bidang uh, industri IT, Pak? Iya, saya kira memang IT sekarang udah memang dibutuhkan di berbagai macam perusahaan karena nggak uh, ada kayaknya perusahaan kalau sekarang nggak yang terhubung dengan internet ya, walaupun di pabrik juga. Tapi ada yang masih terhubung dengan aplikasi misalkan atau jaringan komputer di perusahaan tersebut jadi memang posisi it memang cukup uh, cukup signifikan lah dalam mensupport uh, perusahaan ya oke okay. yeah. nah Pak eh uh, biasanya tuh ya Pak ya perempuan itu kan selalu uh, perempuan yang uh, dari latar belakang it juga sering tuh dikatakan bahwasanya perempuan tuh susah untuk jadi programmer. gitu kan Bapak sebagai seorang yang sering mengurusi tentang loker-loker, gitu kayak yang banyak tahu lah tentang loker-loker gitu ya menurut bapak apakah memang peluang bagi perempuan untuk menjadi programmer itu memang kecil seperti yang orang-orang apa ya orang-orang pikirkan gitu pak saya kira kalau itu enggak juga ya karena saya juga banyak punya teman itu perempuan sebagai programmer tetapi begini saya kira untuk menjadi programmer itu kan membutuhkan logika yang kuat atau algoritma berpikir yang kuat Nah itu biasanya lebih kepada laki-laki karena juga sebagai programmer itu membutuhkan saya membutuhkan uh, uh, pikiran tenaga juga cukup terkuras. bisa-bisa kita uh, lembur modding Nah itu saya kira memang kebanyakan laki-laki yang uh, lebih pas ya dibanding perempuan tetapi okay. itu tidak menutup kemungkinan uh, perempuan <laughs> iya, untuk Pak. menjadi, uh, terjun di dunia IT ya. Uh. Oke, okay. nah jadi uh, karena perempuan itu pakai hati gitu ya Pak. <laughs> perempuan pakai hati dan lelaki pakai logika. Nah mungkin jadi itu uh, yang tergambarkan oleh orang-orang ya, kenapa wanita itu susah untuk terjun ke dunia IT gitu ya Pak. <laughs> Oke pak, apa jelas pak suaranya pak? Iya. Yeah. Jelas ya. Iya yeah, jelas pak. Oke, okay. um, baik pak, kita lanjut ya. Kalau tentang rentan gaji tadi pak, yang profesi dalam bidang keahlian yang uh, tadi kan bapak bilang bahwasanya sekarang perusahaan-perusahaan itu memang uh, udah banyak ya yang membutuhkan dunia tenaga IT gitu kan. Nah, untuk gajinya sendiri pak? Kira-kira uh, berapaan tuh, Pak? Mulai dari uh, ya, biar kawan-kawan juga tergambarkan gitu, Pak. Kalau misalnya dari web, berapa? Kalau misalnya programming yang apa, gimana gitu, Pak? Kan beda-beda uh, ya, Pak. Ya, menurut Bapak, gimana, Pak? Uh, kalau saya kira, untuk gaji itu bisa beda-beda ya. Jadi, beda daerah, tergantung daerahnya, tergantung perusahaan. Untuk posisi satu, posisi yang sama aja, itu beda daerah, itu bisa. Beda rentang gajinya dari pengalaman saya untuk loker-loker di daerah itu biasanya paling gaji standar UMR ya, UMR daerah tersebut. Misalkan posisi software engineer itu posisi software engineer, gajinya di kota Medan dengan kota Jakarta itu udah jelas pasti beda. Untuk di Medan, saya kira untuk di daerah sih, pada umumnya itu rata-rata UMR, UMR daerah. Tapi kalau untuk di Jakarta... Uh, dengan pengalaman uh, fresh graduate, saya kira rentang 4-6 uh, itu masih masuklah untuk uh, di posisi software engineer. Oke, okay. nah berarti Pak, fakta ya, Pak, ya, standar gaji programmer ini uh, setara dengan gaji UMR, ya, Pak. Ya, iya, fakta karena fakta, ya. perkembangan perusahaan IT di Indonesia kan belum ada perusahaan besar lah, saya kira, kecuali hmm. ya, baru startup aja, ya, yang mau unicorn itu pun di Jakarta bukan di daerah. Iya benar Pak. Untuk posisi IT juga sekarang eh, lebih banyak itu dipadukan. Misalkan untuk eh, membuat web rata-rata sekarang lowongan full stack harusnya kan untuk eh, posisi IT yang yang, yang 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 benar itu itu sudah dibagi-bagi seperti tadi saya bilang untuk tampilan ada front end di eh, untuk ke database ada back end engineer. Tetapi sekarang malah banyak lowongan itu full stack, full stack engineer. Jadi semuanya dilakukan dari mendesain, melakukan analisa oh sampai uh, uh, ber yang terhubung dengan database. Harus bisa okay. semua gitu. Iya benar pak. Jadi um, mungkin itu ya pak ya uh, yang masih minusnya di Indonesia gitu ya. Uh, anak-anak IT dituntut untuk bisa semua gitu, jadi yeah. kayak misalnya nih, anak komputer, oh ini jago nih bisa program, bisa ini, jadi kayak seakan-akan semua dalam dunia itu IT itu anak-anak IT juga paham gitu ya Pak ya, jadi kayak memang tuntutan memang udah dari sananya kali gitu ya Pak. <laughs> uh, padahal Pak kalau misalnya kita apa ya banyak sih ya kita lihat kayak Uh, locker Locker programming gitu programmer programmer programming gitu uh, bahasanya sebenarnya untuk spesifikasi dari pekerjaan pekerjaan itu udah ini kan pak uh, lebih spesifikasi gitu kan pak lebih spesifik misalnya kayak uh, cukup bisa bahasa PHP aja udah bisa bisa Java udah bisa gitu kan sebenarnya ada juga yang seperti itu kan pak tapi memang nggak menutup kemungkinan bahasanya ada yang menuntut kita untuk bisa semua nah menurut bapak itu gimana pak? Ya kalau menurut saya untuk perusahaannya seperti itu nggak usah apply di situ. Masih banyak perusahaan IT <laughs> lain yang uh, yang ya, sehat ya. lah ibaratnya. Kalau seperti itu kan seolah-olah semua barang elektronik, semua hmm. yang berkaitan sama teknologi itu terkait <laughs> dengan anak IT. Iya. Harus yang betul-betul uh, perusahaan di perusahaan IT gitu. Apal uh, yang uh, spesifiknya sekarang itu saya lihat um, trennya lebih ke JavaScript ya. Jadi untuk ada beberapa perusahaan baru itu menerapkan teknologi JavaScript, JavaScript engineer di perusahaannya. Jadi dari tampilan depan, front end, back endnya itu menggunakan JavaScript. Mereka menggunakan teknologi MERN namanya. MERN itu Mongo, singkatan dari empat huruf. M-nya Mongo, E-nya Express, Express itu framework dari Node.js. R-nya React, React untuk tampilan front end-nya. Kemudian N-nya, Node.js. Mern, Ada juga yang menggunakan Phone. Mongo, Express, Vue, Vue.js, sama Node.js. Nah, dari teknologi itu, mereka memudahkan perusahaan sebenarnya. Karena mereka hanya membutuhkan satu teknologi, yaitu teknologi JavaScript. Jadi, dengan teknologi JavaScript, siapapun bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, jadi, mereka ongkos lebih murah untuk SDM juga. Mereka gampang mencari. Saya kira untuk JavaScript yang lagi tren ya, yang lagi banyak dicari sekarang. Oke, okay. nah jadi Pak, kalau misalnya bisa jadi persiapan juga nih untuk teman-teman yang lagi stay di live streaming kita. Kalau misalnya teman-teman kita di rumah gitu ya, yang minimal punya satu skill dalam bahasa pemrograman itu sudah bisa jadi acuan untuk ke depan nggak Pak kira-kira Pak. Ya, saya kira untuk teman-teman uh, AI, teman-teman uh, SI di UIN yang mau terjun ke dunia IT, fokuskan aja ke satu bahasa tapi kalian expert di situ. Misalkan kalian mau ke uh, PHP, kalian lihat nih PHP trennya apa nih, framework-nya yang terbaru apa, menggunakan teknologi apa. Misalkan sekarang kan lagi tren Laravel. Dan pelajar itu selagi kuliah uh, perbanyak Uh, studi kasus, perbanyak latihan, ngoding, Misalkan dengan Laravel, yaudah kalian fokus di Laravel. Nanti untuk lowongan itu kalian bisa cari-cari untuk lowongan Laravel. Uh, itu sudah banyak di internet ya. Uh, salah satunya di akun Locker Programmer. <gay> <gay> misalkan kalian mau fokus okay. di uh, mobile juga, kalian fokus aja salah satu. Misalkan di React Native atau di Flutter, kalian fokus di situ. Saya kira sih itu sih kuncinya fokus aja di salah satu bahasa menguraman. Oke okay, baik. Nah teman-teman uh, jadi menjawabnya um, ya mungkin teman-teman kayak bingung kan masihan ya, kalau misalnya pak langsung aja ditanya di situ nanti Insya Allah akan dijawab oleh kedua pemateri luar biasa kita. Oke okay, Pak Irwan uh, selamat terhubung kembali Pak. Iya siap. Iya. Um, tadi kan kita udah bahas sama Pak Ihsan seputar ini ya Pak profesi dan skill yang harus dimiliki gitu ya Pak. Uh, sekarang mau tanya nih dari uh, sudut pandang Bapak. Menurut Bapak, uh, dengan semua kriteria yang cukup banyak ya, dari sudut pandang seorang dosen, secara umum pembelajaran di kampus itu udah cukup nggak sih, Pak, untuk menciptakan lulusan akademi yang akademisi, full standar yang gitu kan, untuk uh, requirement dari pekerjaan-pekerjaan uh, tadi gitu, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Oke, okay, terima kasih. Uh, jadi uh, seperti yang saya contohkan juga uh, kami ya kemarin ya, saya itu yang uh, kami itu tahun 96 itu adalah alumni yang pertama, mm -hmm. ya harus terjun ke lapangan ya. Mm -hmm. uh, jadi kalau kita lihat uh, materi atau kuliah kita itu tentunya begitu untuk yang sekarang ini juga nggak harus bisa mengupdate diri ya. Nah, kalau dilihat daripada kampus masing-masing itu tentunya telah memberikan materi-materi kuliah, apalagi di model di Indonesia kita ini memang kadang-kadang terlalu banyak materi kuliah, jadi kadang-kadang itu mahasiswa itu belum bisa memfokuskan diri dia mau kemana. Nah oleh sebab itu makanya setiap mahasiswa itu sebetulnya harus bisa mencari dari materi kuliah itu saya lebih dominan di mana begitu. Misalnya saya lebih cocok ke networking. Nah, silakan berarti Anda ambil sendiri, saya fokusnya di situ. Ikutlah mungkin nanti di klub-klub ya di networking, atau juga ikut juga nanti di mana di klub-klub yang di luar kampus juga boleh, sehingga nanti kalian punya satu kompetensi di bidang networking itu gitu. Jadi kalau dilihat memang kampus di hampir rata-rata di Indonesia ini belum ada membuat satu profil yang orang itu akan ada satu keahlian di situ. Memang begitu ya. Eh, oleh sebab itu memang eh, dengan ada ada dampak positifnya ada. Eh, artinya eh, setiap orang yang ada di dimanapun itu nanti ya di kampus manapun bisa mahasiswanya itu sebetulnya memiliki kompetensi yang punya masing-masing yang dimilikinya sesuaikan dengan kemampuannya gitu. Jadi misalnya biasanya juga ada beberapa kampus juga nanti dia semester 6 ke atas itu membuat apa? Mungkin bidang keahlian ya atau mungkin konsentrasi seperti itu. Nah, itu boleh diikuti. Misalnya mungkin ada kontrasi, konsentrasi di jaringan atau di web gitu ya. Nah, silakan atau di image processing silakan. Apalagi sekarang itu sebenarnya bidang-bidang uh, untuk di IT ini memang berkembang. Nah, jadi seiring dengan perkembangan di hardware-nya juga. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, waktu kami tamat kuliah itu kami nggak mengenal yang namanya smartphone itu. Dan nggak pernah juga dosennya cerita, eh ada satu masa nanti ada namanya benda yang namanya smartphone yang seperti kita rasakan seperti ini. Jangankan smartphone, yang pakai handphone aja udah orang hebat di dunia itu waktu di zaman kami itu. Karena handphonenya juga gede, seperti besar seperti walkie-talkie itu. Nah, sekarang sudah tipis, nah sudah bisa dibawa kemana-mana bahkan dengan smartphone ini kita bisa juga e, berinteraksi seperti ini kan nah jadi dengan benda yang kecil itu kita sudah bisa apa bermacam-macam dilakukan oleh sebab itu maka kebutuhan e, zaman itu harus dipenuhi nah oleh sebab itu makanya lahirlah programming-programming berbasis mobile padahal jam -jam tani dulu itu nggak pernah kami menerima itu sekarang kami dipaksa harus bisa misalnya mengajarkan namanya programming berbasis mobile. Makanya dosen-dosennya juga memang harus mengupgrade diri. Nah, kami ini orang-orang yang dulu kala itu yang nggak pernah belajar gitu, tiba-tiba kami harus bisa mengajarkan kepada kalian. Nah, itu memang suatu bukan hal yang mudah. Tetapi oleh sebab dari bekal yang sudah kami miliki waktu dulu kala itu, konsep-konsep dasarnya itu harus dikuasai dengan baik. Nah itu dia. Jangan sampai nanti konsep-konsep dasarnya itu nggak dikuasai itu yang berbahaya. Jadi kadang-kadang banyak yang seperti tadi itu. Ya, jadi dia tidak meng... di dalam dunia komputasi atau dunia IT dia nggak memiliki konsep-konsep. Jadi apa bedanya dengan orang yang belajar dengan hobi? Nah, ya. Jadi teman saya itu ada yang sudah sudah jadi manajer IT bahkan dia bukan dari sarjana komputer, bahkan dia dari sarjana ekonomi gitu ya. Uh, akan tetapi kenapa dia bisa otodidak, Nah itu ya begitu. Jadi oleh sebab itu memang kalau dilihat ini memang uh, kalian harus bisa me bisa melihat dirinya sendiri. Saya itu lebih cocok mungkin di mana gitu. Saya pengennya saya passion saya di mana gitu. Kalau saya misalnya passionnya di digital image processing udah di situ aja fokus. Di situ juga banyak uangnya. Oh saya bisanya di security ya udah situ aja fokus. Jadi, karena memang kita juga manusia yang keterbatasannya ada ya nggak mungkin kita bisa kuasai semua nah, tetapi memang begitulah kalau di kampus memang pasti rata-rata kampus yang mana di Indonesia semuanya begitu memfokuskan itu silakan uh, karena juga memang banyaknya mata kuliah tadi ya ya jadi mungkin adik-adik uh, nanti akan lebih fokus begitu masuk di S2 atau di S3 akan mempunyai satu ya kekhususan yang lebih spesifik tapi kalau juga adik-adik mungkin mau ke dunia industri, boleh masuk di, apa? di dunia sertifikasi. Nah, jadi beberapa sertifikasi-sertifikasi itu kompetensinya ada khusus-khusus, misalnya. Misalnya kalau dia di networking itu ada namanya CCNA gitu ya, dari mana dari Cisco. Jadi nanti di bidang uh, situ kompetensinya hanya di situ saja, fokus. Apakah itu dibutuhkan? Oh, sangat dibutuhkan. Kita seperti sekarang ini tuh, Pak, semuanya kan kalau nggak ada jaringan nggak ada. Networking mana mungkin bisa kita berkolaborasi di acara ini. Nah, bagi begitulah kira-kiranya. Jadi harus bisa kita uh, jangan ikut-ikut kawan. Nah, itu salah satu. Karena memang kemampuan ini berbeda-beda satu dengan lainnya. Jadi kita harus bisa lihat semua pekerjaan IT itu kalau kita kuasai dengan baik-baik, uh, uh, apalagi dalam tingkat advance dan juga kita memiliki sertifikasi internasionalnya. Apalagi uh, Insya Allah nggak akan pernah pengangguran. Bahkan nanti kalau sudah banyak nanti uh, Di mana-mana kita proyeknya mungkin dilamar orang Bukan lagi melamar bekerja Nah begitulah kira-kira, ya terima kasih Oke okay, baik Pak uh, Luar biasa ya teman-teman ya jawaban Pak Irwan ya um, Jadi Pak tadi kan Bapak bilang bahwasanya Kita harus mencari dominan kita kemana gitu kan Harus ada yang difokuskan gitu ya Pak Irwan. Bapak ada tips nggak nih Pak kira-kira Untuk um, Kita mencari dominan kita itu di mana gitu, karena kadang Eee, termasuk saya sendiri juga suka bingung gitu kan, tenang nih di dunia yang ini gitu, nah tapi juga senang di sana, tapi nggak bisa ngefokuskan atau bingung mau fokus kemana gitu pak. Nah mungkin bapak ada tips ya sebagai orang yang udah berpengalaman lebih dulu gitu pak. Oke okay, pak. Okay. Silahkan, pak. <tuh> Terima kasih. Eee, jadi memang tadi tuh seperti saya jelaskan jangan pernah ikut-ikut kawan karena kemampuan kawan mungkin berbeda dengan kita. Jadi contohnya saat oh enak kalilah orang yang di coding itu ya misalnya. Tapi kita nggak sanggup memang coding sekarang itu beda dengan uh, kemampuan kita. Uh, tapi lah, saya lebih asik ini menggores-gores ini jadi gambar. Ah, Andi jadilah desain, ya kan, desainer. Karena orang de desainer itu belum tentu juga bisa coding dengan baik. Tetapi orang coding juga belum tentu bisa desainer. Saya bisa coding, tapi saya suruhlah desain, nggak ngerti saya, karena nggak punya daya seni yang tinggi gitu. Ah, jadi gitu contohnya. Jadi kita mungkin. Dari passion lah masing-masing. Silahkan ditelusuri aja. Oh saya uh, lebih suka ini jualan-jualan online. Ah silahkan. Jadi mungkin di programming di startup. Nah. Oh saya, saya, cocok saya ini. Apa ini? Kayaknya analisis-analisis uh, data. Ah silahkan jadi data analis. Data analis juga sekarang juga dibutuhkan. Tetapi kalau bisa untuk data analis. Anda harus mempunyai kemampuan di statistik dan matematik yang agak kuat. Seperti itu. Apalagi karena dunia sekarang kan sudah ke big data nah jadi the Big data itu ada lagi butuh pekerjaan untuk orang di bagian data analis itu pekerjaan yang menjanjikan juga di orang sistem informasi nah begitu jadi memang silakan silakan nah, tapi memang saran saya tadi itu supaya juga kalian satu satu punya satu kompetensi yang diakui dunia ambillah sertifikasinya ya sehingga kalian itu nanti punya satu sertifikasi yang Oh kamu itu bisa diakui secara internasional setara standar punya misalnya kemampuan di bidang jaringan Oh kamu bisa misalnya Pak di web programming Ada itu Nah seperti itu kira-kira Karena kalau kita ngaku-ngaku aja saya bisa ini bisa ini bisa itu Semua orang bisa ngaku-ngaku Nah itulah apalagi waktu kalau kami dulu kala itu karena uh, alumninya masih sedikit Saya bilang saya bisa ini Nah kamu tes Nah, karena masih yang melamar itu belum sampai sekarang itu kalau sekarang satu longan dibuka yang melamar udah sejuta orang gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu pasti disortir dulu secara administrasi biasanya. Jadi biasanya juga ya akan dilihat yang punya kompetensi lebih itu. Gitu. Dan juga dengan kalian punya sertifikasi, apalagi sertifikasinya dilakui dunia itu, ya karena itu nanti akan terregister secara online. Bisa melamar bekerja bukan hanya di Indonesia. Jangan salah. Orang IT itu adalah manusia global. Saya walaupun di Indonesia ini tinggal di pelosok-pelosok desa. Tapi saya misalnya bisa bekerja sebagai apa karyawan Google. Nah, begitu. Itu ada beberapa adik-adik uh, kelas saya dulu kalah itu. Itu karyawan Google. Nggak pernah masuk kantor-kantor. Tapi saya, dia adalah karyawan Google. Nah, gitu. Kok bisa? Ya, dia punya satu kompetensi. Dan Google memang mengakui... Kompetensi itu memang layak untuk dibayar gaji sekian dolar itu, nah, dan apalagi sekarang itu memudahkan kan, uang tinggal masuk lewat transfer rekening, digajinya tiap hari masuk lewat Payroll, udah tip tiap bulan sekian dolar, nah begitu. Jadi oleh sebab itu memang dimulailah, dan betulnya dari passion masing-masing ya. Jadi kita punya itu semangatnya di mana, oh saya semua cuma di, misalnya siapa ini. Uh, saya misalnya menganalisis data atau saya suka ini, ngoprek-ngoprek di jaringan, silakan fokus di mana lah, ya, atau misalnya web. Oh, saya suka makan silakan lanjutkan, uh, tapi jangan memang satu tadi ya, uh, jangan berhenti. Semua uh, punya kemampuan dasar, ingat itu ya, harus bisa punya kemampuan. Kalau bisa sampai tingkat advance, sampai tingkat nanti kalian juga punya skill. Dan skillnya itu punya apa? Punya satu sertifikasi, sertifikasinya itu adalah sertifikasi yang diakui dunia. Itulah yang kalau bisa diharapkan kepada adik-adik semuanya. Jangan cuma nanti kita tamat itu kuliah cool mengandalkan satu ijazah tunggal. Tidak mem jadi ibarat kata orang kami dulu, ijazahnya ini kedinginan di luar. Napa? E, cuma nggak ada kawannya. Ketakutan dia jadinya melamar ke sana kemari. Tapi kalau ada pendampingnya, misalnya ada CCNA, ada MCP dari macam-macam lagi ada dari Oracle ada dari Java uh seram ini ah gitu kan nah, jadi itu boleh diperoleh silakan sekarang memudahkan kita sudah zaman sudah online Kalian bisa apply bisa ujiannya juga sudah online nah, mungkin begitu kira-kira oke nah jadi teman-teman ya um, seperti yang dijelasi Pak Irwan tadi ya uh, jadi kita juga harus punya fashion ya fashion kita mau dalam bidang apa misalnya teman-teman bisa desain gitu kan, bisa programming, nah silakan cari masing-masing fashion kita, karena itu yang akan menjadi um, kompetisi kita untuk bersaing dengan orang-orang uh, yang mungkin uh, banyak juga ya fashionnya uh, dari kita gitu, nah juga tadi dibilang Pak Irwan uh, sampaikan bahwasanya sertifikasi juga sebagai pendukung gitu, nah sebagai jaminan juga kalau misalnya teman-teman fokus dalam skill itu, nah jadi itu bisa menjadi jaminan, oke, nah Uh, luar biasa ya jawaban dari uh, pemateri kita. Oke, okay. nah jadi um, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua yang ingin bertanya um, seputar IT ataupun hal-hal yang mau dipertanyakan ya teman-teman bisa langsung ke kolom komentar live chat kita di live streaming DBW Winsu. Silahkan sertakan nama dan asal ya karena um, ternyata nggak hanya dari kampus Winsu aja ada dari berbagai macam nusantara ya di sini. Oke, okay. nah, um, saya mau kembali lagi nih ke Pak Irwan. Menurut Bapak, Pak? Ya. apa aja sih, Pak, yang harus dimiliki sama anak IT, Pak? Oke, okay, terima kasih. Ya. Uh, orang IT satu yang pengalaman saya wajib ya, hukumnya harus mengerti programming. Walaupun mungkin levelnya nggak sampai advance, tetapi kalau dengan programming itu kita bisa mengerti sebetulnya bagaimana logika dan suatu software itu bekerja. Nah, ya, ja, ya ja dilepaskan dari bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi waktu saya dulu kala itu nggak pernah kami belajar Java programming. Mimpi kali belajar baca programming, karena Java programming aja belum lahir waktu kami kuliah itu. Nah, ya kan, kami masih programming itu pakai apa? C++, pakai C, pakai Clipper. Nah, jangan mungkin zaman zaman kalian nggak ada lagi namanya Clipper ya dipakai orang. Nah, tetapi konsep-konsep pemrograman itu harus dikuasai dengan benar. Nah, itu harus dikuasai dulu. Kalau itu dikuasai, insya Allah kita bisa nyambung nanti. Karena bahasa pemrograman itu hanya tools, hanya alatnya aja. Nah, jadi kalau mungkin yang lain-lain itu bisa nanti kalian ya mengikuti lah perkembangan zaman. Ya, memang jadi orang IT itu jangan sampai ya berdiam diri. Nah, itu kalau ada yang berdiam diri memang akan betul-betul jadi manusia jadul gitu. Karena zaman itu Iya Pak. Halo Pak Irwan. Terputus sepertinya. Iya baik, sepertinya terputus ya teman-teman ya. Oke kalau gitu kita lanjut ke Pak Ihsan aja ya Pak ya. Kalau tadi kan Pak Irwan sampaikan bahasanya yang utama itu ya anak programming itu harus wajib uh, ngerti bahasa pemrograman. Tiap orang. Oh iya baik Pak. Oke. Okay. satu terhubung ya. Halo Pak, boleh suara dulu pak. Halo Pak Irwan. Oke, um, Pak Irwan mungkin kita sudahi dulu ya untuk Pak Irwan ya. Kita ke Pak Ihsan sebentar ya Pak ya. Nah, oke silakan. Oke Pak. Uh, ya mungkin uh, Pak Irwan lagi terkendala di jaringan ya teman-teman ya. Oke um, nah, Pak Ihsan. Itu Pak Irwan. Baik Pak Irwan. Ya ayo, sambung Pak. Silakan kalau mau dilanjut. Sudah ya, bisa Oke. kan? Iya ya Pak. Lanjut, uh, jadi saya ulang sedikit ya. Iya uh, Setiap tadi, putus, Pak. Mm -hmm. ya sudah bisa ya. Mm -hmm. uh, setiap jadi setiap mahasiswa itu satu paling tidak memang untuk orang IT, lulusan yeah. apalagi yang namanya sarjana komputer harus bisa mengerti programming. Nah, uh, jadi walaupun itu mungkin kadarnya itu nggak sampai advance. Karena dengan coding lah Anda bisa merubah dunia seperti saat ini. Ya ini ada software di hadapan kita ini kalau nggak ada programmer-nya nggak mungkin jadi seperti ini kita berhadapan. Jadi dengan coding itu Anda bisa merubah dunia di tangan ya, Anda. Ya, nah gitu kira-kira ya? Boleh-boleh. Kira -kira ya. uh, um, baik Pak, uh, mungkin kita ke Pak Ihsan dulu ya Pak ya. Oke. Okay. Okay. Nah, yeah. Pak Isan, uh, kalau tadi kan dari Pak Irwan sampaikan bahwasanya untuk anak programmer sendiri itu wajib ngerti ya bahasa um, programming. Karena uh, kalau bahasanya ini hanya sebagai alat gitu kan. Jadi ya setiap orang harus punya uh, bahasa programming sendiri. Nah, jadi selebihnya itu bisa mengikuti. Kalau menurut Pak Isan bagaimana Pak? Setiap anak hmm. IT itu harus punya skill apa Ya, saya eh, kurang lebih setuju ya dengan Pak Irwan. Jadi eh, pada dasarnya itu kemampuan logikanya itu kemampuan berpikir eh, secara sistematis. Jadi nanti eh, bahasa apapun yang dipakai itu bisa eh, diterapkan di, eh, logikanya di situ untuk penggunaan aplikasi, misalkan. Kemudian eh, skill lain yang diperlukan juga kreativitas karena kita juga untuk membuat aplikasi itu eh, supaya kita tuh nggak mentok hanya di satu itu aja, tapi kita harus berpikir gimana caranya supaya aplikasi itu enak dipakai oleh user gitu. Kemudian skill lain itu ketelitian. Nah ini yang harus diperhatikan juga karena apalagi kita berhubungan dengan coding ya, yang mana kita terdiri dari baris, huruf, titik koma itu dibutuhkan ketelitian dalam dunia coding ya. Kemudian skill lain itu kerjasama. Karena sekarang udah zamannya tuh kolaborasi mengerjakan aplikasi secara bersama-sama melalui GitHub melalui aplikasi kolaborasi lainnya. Intinya kita sekarang harus bisa bekerja sama, komunikasi yang baik. Itu sih beberapa skill saya kira yang perlu dimiliki. Oke baik. Nah jadi um, ada enam poin ya teman-teman yang bisa kita simpulkan dari kedua pemateri luar biasa kita. Nah, yang pertama tadi kita wajib mengerti bahasa programming, yang kedua um, kreativitas, yang ketiga uh, ketelitian, yang keempat kerjasama, yang keenam komunikasi, dan yang ketujuh selebihnya itu bisa mengikuti kalau kita bisa um, mengerti tips-tips uh, yang sebelumnya. Oke, okay, luar keluarga teman-teman ya. Um, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom website kita um, sebentar lagi akan kita bacain ini pak pertanyaan terakhir ya pernyataan uh, pertanyaan penutup dari saya um, setelah dari untuk ke pak Ihsan dulu mungkin ya setelah dari dunia akademik sih atau nantinya jadi alumni pak uh, apa sih langkah anak IT yang bisa uh, dapat kerja di bidang IT apa yang harus dilakukan gitu pak untuk bisa kerja dalam dunia IT gitu, pak? Ya, uh, saya kira untuk anak IT yang uh, sebentar lagi yang akan lulus atau uh, atau yang masih di awal awal semester kuliah, kalian uh, temukan passion kalian langsung segera temukan passion kalian di mana senangnya di mana apakah senang desain atau atau senangnya ngulik-ngulik uh, jaringan atau senangnya ngoding kalian bisa gabung di komunitas misalkan komunitas di kampus kalian ada apa misalkan di UIN ada DBW kalian gabung di situ gabung komunitas juga misalkan di komunitas sendiri itu harus sering ngadain acara misalkan ngadain workshop latihan Laravel atau workshop latihan mobile jadi teman-teman itu juga berkembang di komunitas itu kadang malah ada suatu kampus itu yang mahasiswa yang itu berkembang itu dari komunitas itu, jadi kampusnya terkenal karena komunitasnya gitu. Kalian misalkan untuk uh, mahasiswa yang uh, mau belajar juga sekarang banyak pelatihan gratis, banyak beasiswa uh, pelatihan uh, misalkan uh, Indosat itu di coding atau uh, apa dari Kominfo juga ada beasiswa gratis. Kalian juga bisa latihan sendiri sekarang udah banyak uh, tutorial di blog ada di YouTube. Kalian bisa ngikutin tutorial dari awal, dari dasar hingga akhir. Udah banyak sekarang tutorial buat, buat kalian belajar. Itu. Oke, ada lagi pak? Itu ya pak? Iya, selain itu ya. Kalau uh, untuk yang saya juga pengalaman saya, saya sebelum lulus kan udah uh, bekerja ya. Hmm. Kalian bikin profil. Uh, LinkedIn kalau kalian belum punya bikin profil LinkedIn yang bagus di sana nanti banyak uh, kumpulan HRD HRD dari perusahaan mungkin yang bisa nanti lihat profil kalian di situ kemudian uh, mengajukan uh, lamaran kerja di situ juga bisa atau kalian bisa buat portfolio kalau kalian udah pernah bikin project kalian bikin portfolio kalian pernah ngerjain apa uh, fungsinya apa kalian bikin dalam bentuk web boleh atau dalam bentuk PDF boleh nanti itu bisa di share uh, itu yang jadi nilai plus buat kalian setelah lulus oke ini tuh ya pak ya ya oke nah um, luar biasa ya teman-teman ya ada banyak tips dari pak Ihsan untuk kita yang uh, masih baru terjun di dunia IT atau mungkin bagi Uh, Abang-abang kelas kita yang sudah menuju semester akhir ya untuk mempersiapkan diri seperti yang Pak Ihsan katakan tadi bisa menyiapkan portofolio ataupun profil untuk LinkedIn. Jadi nanti ketika kita mau masuk ke dunia pekerjaan kita sudah punya bahan ya untuk uh, yang ingin kita jual kepada HRD HRD. Oke, okay. nah uh, kita mau minta tips dari Pak Irwan nih. Nah untuk Pak Irwan bagaimana Pak? Ya, Menurut terima bapak, iya terima skill apa nih Pak yang harus dimiliki? Orang programmer, Pak. Nah, hmm. yang tadi sama juga dengan uh, Pak Ihsan, ya. Jadi, sudah kita juga jadi jelaskan tadi, ya. Ditambahkan satu lagi, memang uh, harus punya attitude juga lah, ya. Memang, kadang-kadang ada di perusahaan-perusahaan itu, memang banyak, kadang-kadang anaknya super pintar, tetapi maaf, cakapnya nggak punya sopan santun. Itu juga kayaknya nggak dipakai. Nah, itu. Uh, saya kebetulan memang sebelum saya di dunia akademisi penuh, saya 11 tahun saya di swasta, saya terakhir itu jabatan ya sebagai IT koordinator di seluruh Indonesia, tapi ternyata memang satu tuntutan di IT itu, kerja itu memang sangat capek sebetulnya, kita bahkan bisa-bisa fully uh, 24 hours online, kadang-kadang ya, kenapa karena troubles. Di dalam jaringan apalagi itu sangat banyak Jadi memang uh, satu uh, Seperti tadi itu media sekarang sudah semuanya online uh, Kalian bisa belajar sendiri Sebetulnya mendapatkan ilmu yang baru Atau tambahan yang di luar kampus Bisa mendapatkannya dari media-media online Memang uh, kebanyakan juga ini juga mahasiswa saya Ada rasa sedikit alergi Pak kok semuanya bahasa Inggris? Loh, kenapa bahasa Inggris alergi? nah karena ada memang begitulah sudah tuntutan zaman. Jadi jangan harapkan harus ada bahasa Unisannya ya, apalagi yang ilmu yang up to date memang. Nanti kalau kalian itu bergabung misalnya uh, di GitHub itu ya. Di GitHub itu boleh lihat itu berbagai macam programming itu yang sampai tingkat dunia itu sekarang orang sudah berbagi. Nah, bagi adik-adik juga yang tadi mau mengembangkan sesuatu, bisa di sana banyak orang berbagi misalnya source code Nah, dibagi-bagi silakan kembangkan. Boleh diambil, boleh dikembangkan kembali. Nah, begitulah zaman sudah beda. Jadi um, untuk seperti kalian mau membuat sebuah aplikasi itu nggak perlu lagi jadi dari nol. Nah, dari dasar sekali. Tetapi tadi itu seperti yang dijelaskan di awal, harus punya memang konsep-konsep programming yang baik. Nah, karena yang dibuat dia misalnya kode programming yang di share di GitHub itu itu adalah logika pemrograman yang dikembangkan oleh orang tersebut. Kalau kita nggak punya logika pemrograman yang kuat, kita nggak bisa membaca seperti apa sebetulnya programming ini, seperti apa sebetulnya kode ini bekerja. Nah, tapi kadang-kadang kita malah ke bawah arus kita membaca apa, membaca daripada bahasa pemrogramannya. Nah itu dulu yang tadi saya bilang ya. Jadi kita harus lepaskan dulu bahasa pemrograman itu tapi kita konsep-konsep programmingnya harus kuasai itu memang harus dikuasai ya se seorang uh, sarjana komputer ya dari lulusan manapun saya rasa baru karena memang ya uh, karena memang tadi seperti saya bilang dengan coding itu kita bisa merubah dunia uh, adik kelas saya ada yang bekerja itu sudah jadi programmer sekarang sampai sekarang itu di Top coder kalau tahu ya top coder. Nah, itu projectnya udah sudah ratusan juta. Dia bahkan dia sudah berhenti dari dari apa? Dari perusahaan swasta. Ngapain bang? Perusahaan. Perusahaan masuk lagi pulang sore harus terikat dengan absen, absen segala macam. Saya bekerja dari mana-mana dan di mana-mana. Proyek saya sekarang sudah ratusan juta katanya. Nah jadi itu boleh. Kenapa bisa gitu? Karena dia sudah punya skill dan sudah dia satu sudah memiliki apa? Sertifikasi internasional tadi. Nah, dari dengan itulah sertifikasi itu adalah sebetulnya pengakuan, ya, pengakuan kepada adik-adik semua. Bahwasanya kalian itu sudah menguasai di bidang itu, dan yang mengakui itu adalah bukan bukan kampus sendiri, loh, tapi lembaga dunia, kalau bisa. Nah, mungkin itu yang saya sekedar bisa menambahkan. Oke, okay, baik, uh, jadi ya teman-teman, ya, kalau tadi Pak Iksan sampaikan dari segi uh, ilmunya gitu ya, Pak. Jangan juga salah um, menyampaikan dari segi attitude gitu, nah. Jadi, sekal, uh, walaupun kita berilmu, ya, kalau attitude kita nggak ada, uh, kita nggak bakal dipakai di mana-mana gitu, nah. Jadi, ya, uh, insya Allah bisa disetarakan, ya, teman-teman, ya, antara ilmu dan attitude. Oke, okay. um, Pak ini kita uh, sudah ada pertanyaan kawan-kawan yang masuk, ya, dari kolom komentar. Jadi, ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan uh, nanti boleh dijawab. Uh, sama Pak Irwan atau Pak Ihsan mungkin boleh nanti saya tunjuk aja ya Pak ya silakan silakan boleh oke okay, baik Pak nah ini pertanyaan pertama dari Hermawan Apandi Pak nah ini dari SMIK Rohma Karawang apa aja kekurangan dari Rarapel sama CI lebih baik mana buat di dalam terima kasih oh, mungkin ini lebih ke Pak Ihsan ya pertanyaannya boleh Pak Ihsan langsung dijawab aja Pak Oh boleh, ini uh, cukup teknis ya, pak ya. Yeah. <laughs> bagusan, tadi tanya bagusan mana? Laravel la, 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 la. atau CI? Yeah. Atau perbedaan tadi? Uh, apa saja kekurangan, Pak? Lebih baik mana untuk didalami, gitu, Pak? Oke. Okay. Kekurangan Kalau untuk dari masing-masing bidang. framework uh, nah. itu kan memiliki aturan uh, atau kumpulan uh, source code sendiri. Jadi tiap-tiap framework itu sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing untuk project-project uh, kecil, saya kira itu lebih pas untuk menggunakan kode igniter karena uh, untuk ukuran juga lebih kecil kode igniter, kemudian uh, uh, cara penggunaannya lebih mudah dibanding Laravel ya. Sedangkan Laravel biasa dipakai untuk project-project besar karena uh, misalkan untuk pembuatan uh, aplikasi. Eh, apa uh, KRS ya KRS kampus misalkan atau aplikasi untuk pengelolaan rumah sakit saya kira Laravel lebih pas dipakai dari segi keamanan juga Laravel saya kira lebih secure ya dibanding CodeIgniter tapi itu tadi untuk Laravel ukurannya cukup besar size frameworknya ya tiap framework ada kelebihan ada kekurangannya lah sesuai dengan kalian tentukan aja berdasarkan project yang akan kalian kerjakan. Oke okay, baik. Uh, pertanyaannya terjawab ya um, Hermawan Apandi dari SMIKA Roma, Kerawang. Jadi tadi uh, kalau dari jawaban Pak Iksan, biasanya rata-rata tadi uh, yang uh, direkomendasikan Bapak ya, tapi disesuaikan juga dengan framework yang ingin kita pakai. Oke. Okay, lanjut, uh, ini ada dari Albertus Kevin. Oke, okay, halo Albertus Kevin. Ini dari IPHB Bandung. Nah, nah pertanyaannya apakah kemampuan pemodelan atau UML diperlukan oleh backend engineer atau full stack developer di semua lingkup mobile, web dan lain-lain uh, pak Irwan apakah masih tersambung pak? Oke okay, okay, uh, ya masih ya, baik pak boleh langsung dijawab aja pak pertanyaan hmm. dari Albertus Kevin pak? Oke okay, terima kasih Uh, ini sebetulnya untuk bahasa pemrograman apapun kalau bisa dikuasai ya. Karena dengan UML itu kita itu kita akan melihat seperti apa nanti logikanya, nah, uh, jalannya, alurnya, itu ya. Ada uh, nggak bisa nanti digunakan untuk bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi jangan pala khawatir ya, karena model itu biasanya dengan seperti flowchart gitu ya. Flowchart itu kan bebas dari bahasa pemrograman. Nah, ini juga dengan nanti kalian mau membuat sebuah model namanya dengan UML. Eh, UML itu harus bebas bahasa pemrograman sehingga nanti bisa digunakan untuk bahasa apapun. Jadi dari situ akan kelihatan nanti programming ini atau apa namanya aplikasi ini maunya gimana. Nah gitu ya akan bisa dibaca. Dan ini sebenarnya eh, satu bentuk dokumentasi juga. Jadi misalnya untuk ke depan aplikasi kita ini kan pasti berkembang. Ya. Nah, jadi dengan membaca UML-nya nah, mungkin orang akan bisa lebih mudah mengembangkannya dan daripada membaca kode programnya yang begitu rumit. Nah memang eh, tren ke depan ya seperti itu gitu ya. Jadi kita eh, membuat sesuatu apapun itu harus dokumentasinya harus bagus. Jadi jangan nanti misalnya eh, apalagi misalnya berganti programmernya, bisa berbahaya kalau dokumentasinya tidak bagus. Dengan UML itu juga dia membangun logika ya, logika. Satu kalau mungkin di kampus itu kan biasanya dibuat dulu UML-nya. Nah, jangan langsung ada orang terbalik. Beberapa mahasiswa saya dibuat dulu codingnya baru buatnya UML-nya. Itu yang salah. Sebetulnya harus itu dulu dibuat baru nanti diterjemahkan. Nah, sehingga kita bisa membuat itu sebetulnya inilah sebetulnya tahap desainnya gitu ya. Nah, jadi desain itu harus kita buat dulu, baru kita buat codingnya. Jangan dibalik. Ada yang buat dia, ada beberapa mahasiswa itu ketahuan rupanya itu programnya sudah ada yang jadi gitu. Nah, jadi diputarnya. Nah, itu salah. Jadi harusnya kita membuat desainnya, baru kita jahit, kita buat codingnya. Nah, begitu seharusnya ya. Jangan diputar. Tapi kalau kadang-kadang mahasiswa tadi ya itu... Tiba-tiba Simsalabin ada kode program siap dari mana? Eh dibuatnya, design-nya. itu terbalik. Kalau di dalam konsep daripada dunia pemograman harus kita buat dulu desainnya. Nah, salah satu juga modelnya bisa digunakan dengan UML Baru kita nanti buat codingnya. Nah, gitu. Terima kasih. Oke okay, baik. Nah mungkin kejawab ya teman-teman ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ahmad Nur Firdaus, asalnya dari Malang. Oke, okay. uh, dari luar dari luar banyak nih ya uh, yang bertanya ya. Oke, okay, ini ke Pak Ihsan aja berarti ya. Oke okay, Pak, uh, pertanyaannya, kalau mau menjadi web developer, step by stepnya mulai dari mana Pak agar lebih rapi belajarnya? Oke, okay. uh, boleh langsung dijawab Pak Ihsan. Oke, okay, dari siapa tadi? Iya. Ahmad di Malang ya? Iya, Pak. Dari Ahmad okay. di Malang. Oke, untuk tahap-tahap jadi web developer. Saya kira untuk yang awal, kalian perlu belajar yang namanya bahasa HTML. Kemudian, bahasa CSS. Kalian kuasai dulu di situ. Itu dasarnya, HTML dan CSS. Kalian misalkan coba-coba bikin proyek di kasus tertentu. Kalian coba kemudian menggunakan JavaScript nah dari basicnya HTML, CSS, JavaScript kalau sudah kalian kuasai, step selanjutnya kalian bisa uh, masuk ke bahasa uh, penguramannya bahasa PHP, bahasa PHP yang uh, saya, kenapa saya rekomendasikan bahasa PHP karena bahasa PHP uh, cukup mudah ya untuk pemula, kemudian uh, tutorial banyak, komunitasnya juga besar, jadi kalau misalkan kalian ada error di awal-awal itu uh, banyaklah di internet cara mengatasinya karena memang bahasa itu sudah cukup lama dan memang banyak yang pakai gitu. Kemudian setelah misalkan kalian kuasai PHP kalian lanjut tuh masuk coba dengan database. Udah kuasai bahasa pemrogramannya lanjut ke database. Kalian bikin project-project kecil-kecilan aja, kalian coba-coba oprek-oprek coding buat aplikasi web yang terhubung dengan database. Kemudian nanti kalau sudah kuat di situ, kalian baru masuk ke framework. Saran saya untuk awal sebaiknya kalian masuk ke CI dulu. Nanti kalau sudah, kenapa CI? Karena kalian harus merubah pola pikir dari yang PHP natif ke konsep MVC namanya. Model View Controller. Nah ini konsep baru, di mana konsep ini dipakai oleh framework untuk yang mudah, untuk memudahkan kalian, kalian bisa menggunakan framework CI untuk awal-awal. Kemudian kalau sudah framework CI sudah kalian kuasai, baru kalian masuk ke Laravel yang sekarang lagi tren. Saya kira itu sih tahap-tahapnya awalnya dari HTML, HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP. Setelah PHP kalian kuasai, baru ke framework-nya. Oke, mantap. Uh, jawabannya merangkum ya, teman-teman. Ya. Oke, okay. Pak, ini uh, Mengarah ke Bapak, jadi saya lanjut aja ya Pak ya. Nah ini dari Aryo Pratama Pak, uh, dari Winsu ya, dari lokal sendiri. <laughs> Jika punya keinginan menjadi freelance, namun belum menjadi freelance, yang memiliki gaji yang cukup, apakah harus tetap mencari pekerjaan di perusahaan atau terus fokus di freelancenya Pak? Nah ini mungkin uh, sering dipertanyakan ya Pak ya. Ya Om kalau aja, Pak, boleh dijawab, Pak. kalau itu tergantung dari diri kalian sendiri ya kalian mau fokus di mana kalau misalkan kalian kira-kira belum uh, cukup penghasilan dari freelance ya kalian bisa bekerja dulu nanti freelance jadi uh, sampingan kalian karena juga saya sekarang uh, saya kadang udah di posisi yang jadi karyawan tetap di satu perusahaan pun saya masih freelance untuk bikin aplikasi uh, di luar gitu. Kira, kira itu lima? Okay. itu ya Pak. Ya. Baik. Um, pertanyaan dari Pak Ihsan. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kalo yang dari pak siapa? Istan. Ya Pak. Bisa saya tambahkan yang itu pengalamannya, yang itu oh, si. boleh Pak. Uh, jadi adik adik Arya ya? Iya Pak. Aryo. Uh, jadi memang kalau kita misalnya uh, belum punya keahlian, apalagi skill yang bagus. Pertama, jangan pernah mengharapkan gaji besar. Itu satu kunci. Ya, ya. Jadi kalian itu begitu apply satu lowongan, jangan pernah mengharapkan gaji yang besar dulu. Karena kemampuan kita belum cocok untuk di situ. Nah, jadi silakan pokoknya pengalaman itu guru yang terbaik. Ya, betul. Jadi kalau kita punya pengalaman, punya kemampuan yang expert itu Insya Allah gajinya pasti lebih besar apalagi di dunia praktisi di swasta itu sekalian bisa meloncat dalam 1-2-3 tahun mungkin pindah ke tempat yang lain gajinya misalnya bisa meloncat dengan cepatnya tetapi kita diminta sebuah yang namanya high skill jadi eh, oleh sebab itu sekarang itu memang di dunia yang praktisi itu dengan dunia akademisi itu harus dibedakan nggak bisa disatukan ya jadi orang yang dipraktis itu kadang-kadang larinya bisa sangat cepat untuk masalah apa di reward. Nah gitu ya. Jadi reward kalian itu bisa melejit luar biasa itu tiba-tiba seperti ma mahasiswa saya dulu kala itu, Pak, saya sudah karyawan di Google. Wah, luar biasa. Kok bisa ya bisa pak, saya ke waktu dulu itu ada yang namanya meng-apply ke project Google. Alhamdulillah saya bisa buat projectnya pak. Sekarang saya sudah karyawan Google. Nah, bayangkan dalam dua tahun dia pengangguran, dia bisa ngoprek sana ngada kemari. Sekarang sudah karyawan di Google dengan gaji yang begitu besarnya di atas bisa 3-4 kali UMR begitu. Nah jadi memang gitulah kira-kira ya. Jadi oleh sebab ini semangat lah buat kalian untuk bagaimana memperkuat yang namanya skillnya itu. Dan skill itu harus ada pengakuan ya. Pengakuannya itu ya harus dengan kalau bisa standar internasional. Makanya harus memiliki tadi apa? Sertifikasi di bidang kompetensi itu secara internasional. Karena orang belum mengenal kita. Nah, jadi dengan adanya sertifikasi yang bertaraf internasional itu, orang akan mengenal siapa si imannya itu. Oh, imannya itu sudah japa developer. Dari mana sertifikatnya? Nah, itu. Oh, dari Oracle. Masya Allah, luar biasa kan gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi memang itulah tipsnya ya. Jadi artinya... Uh, kalau kita mau freelancer ini silakan aja banyak orang itu uh, bekerja di rumah tapi dia bisa mengerjakan berapa project sampai 5, 6, 7 tapi jaga kesehatan jangan lupa uh, begitu saya rasa kira-kira tambahannya okay, terima kasih. Ayo, Pak. Tetap ya, poin-poinnya tetap jaga kesehatan. Jadi, meskipun banyak ya uh, untuk cari, -cari cuan, <ganti> untuk cari uang gitu ya, tetap jaga kesehatan, seperti yang Pak Irwan sampaikan. Oke, okay, uh, luar biasa ya M pertanyaan tadi dijawab oleh kedua pemateri kita. Nah, um, Aryo pertanyaan sudah menjawab ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, sebelum kita ke penutup. Jadi, um, ini pertanyaan dari Arya Dika. Oh, kalau tadi Aryo, ini Arya ya, teman-teman ya. Dari Arya Dika, dari UIN Jakarta. Nah, eh, uh, pertanyaannya step by step, langkah awal supaya kita bisa dapat memiliki desain yang baik agar di dunia kerja skill desain kita dapat dipakai, kita harus melakukan apa? Nah, mungkin kita ke Pak Ihsan dulu ya. Nanti Pak Irwan boleh tambahi ya Pak ya. Oke, okay. silakan Pak Ihsan. Uh, langkah awal untuk memiliki desain yang baik yang pertama itu yang pasti kreativitas dari kitanya kita harus sering-sering uh, lihat portofolio di misalkan di akun dribble.com, sering lihat uh, gabung di komunitas desain uh, di luar misalkan kita gabung di uh, apa grup telegram uh, UI/UX, jadi kita bisa banyak uh, apa namanya uh, banyak referensi lah. Itu yang menjadi nanti uh, untuk mengimprove kemampuan desain kita. Kemudian, untuk uh, ini sendiri, untuk pengembangan desain sendiri, kalian bisa lihat tutorial di internet ya. Uh, misalkan cara penggunaan aplikasi, sekarang udah banyak aplikasi untuk desain aplikasi, misalkan Figma atau Adobe XD. Itu kalian harus update teknologi itu karena tiap beda-beda teknologi itu beda-beda tools yang diundangkan. Tools juga mempengaruhi untuk uh, improvement dari desain kita. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, jadi poin-poinnya udah tersampaikan jelas ya sama Pak Iksan. Pak Irwan ada tambahan, Pak? Ya, tambahan dikit sih. Iya, Pak. Memang, kadang-kadang kita mungkin melihat karya kita paling baik di muka bumi. Nah, itu kadang, itu adalah konsep yang salah. Jadi, baiknya karya kita itu berikan ke orang, silakan nilai dulu. Saya punya ini. Dari situ, kita akan menerima masukan-masukan. Jadi kadang-kadang kritikan-kritikan dari orang itu, eh, kau kurang sini, jelek, segala macam katanya, kan? Itu kita anggap menghina. Padahal itu untuk improvement buat kalian. Nah, jadi silakan. Uh, kalau perlu nanti mungkin kampusnya, kayak mungkin klub belajar gini, buat perlombaan. Nah, lomba web design. Silakan, desain mana yang paling bagus. Undang mungkin Pak Istani salah satu mungkin jurinya. Nah, uh, dari situ kita akan mengerti seperti apa improvement-improvementnya. Karena ilmu itu adalah namanya proses. Nah, nggak mungkin seperti sekarang ini Pak, yang namanya Pak Isan ini tanpa proses yang sedemikian panjang itu. Jadi uh, setiap dan kemudian improvement itu juga proses. Jadi kita harus lebih baik dari hari sebelumnya. Besok juga harus lebih baik dari hari ini. Dari mana kita tahu kekurangan kita itu? Gara-gara tadi itu. Nah, kita harus juga terbuka. Apalagi sekarang itu sudah dunia apa? Open. ya kan? Open Science ya kan? Jadi sekarang di dunia akademisi aja dan hanya istilah Open Science. Kita tidak bisa menutup diri. Ilmu itu bisa kita bagi-bagi. Nah, kita bisa sharing kemana-mana di seluruh dunia. Dan satu lagi, uh, ikut juga itu kompetisi-kompetisi. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat, oh, kalau yang begini rupanya yang berkualitas itu, gitu ya. Nah, dan juga jangan ragu. Jangan misalnya kalau kalah, oh saya langsung uh, minder gitu ya. Jangan. Nah, itulah memang namanya dalam kualitas apa? Memperbaiki. Jadi yang namanya orang yang hebat itu, orang yang canggih itu, itu adalah proses, tidak bisa se serta-merta begitu tamat jadi orang yang hebat seperti Pak Isan itu. Nah, itu begitu kira-kira tambahannya. Oke, okay, baik. Lebih biasa teman-teman, ya, jawaban dan pesan yang disampaikan Pak Ihsan dan Pak Irwan itu cukup merangkum dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, okay, baik, teman-teman, uh, karena kita sudah di penghujung waktu, ya, um, kita mau minta kedua pemateri kita untuk menyampaikan closing statement, sebagai sebagai bahwasannya um, uh, acara talkshow kita ini sudah berakhir. Nah, jadi um, langsung saja, mungkin ke Pak Ihsan dulu, ya. Boleh Pak kasih uh, statement-nya ataupun kata-kata semangat untuk teman-teman yang lagi stay di live streaming kita hari ini. Silakan Pak. Ya uh, dari saya banyak juga pertanyaan dari mahasiswa IT Pak. Saya kayaknya saya salah jurusan deh yeah. di IT. <laughs> ya. Uh, menurut saya gini kalian teruskan aja kuliahnya. Karena di IT sendiri kalaupun nggak bisa ngoding ada posisi untuk uh, kerjaan yang lain. Misalkan bisa jadi technical writer, atau misal di database administrator, UI UX, bagi suka desain. Yang penting tuh kalian untuk yang ingin menjadi terjun ke programming, kalian harus fokus kuasai satu bahasa. Kuasai satu bahasa dan kalian expert di situ. Nah, kalian bikin portfolio yang baik, project-project yang pernah kalian gunakan apa saja, dan jangan lupa di post sering-sering post gabung di grup Facebook, grup PHP Indonesia misalkan atau di grup JavaScript yang lain-lain lah, pokoknya dari situ nanti orang bisa kenal kalian, bisa dikenal karya kalian paling tidak itu mempermudah kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting dari saya jangan pernah berhenti belajar. Apalagi kita di dunia IT itu sangat dinamis ya, perkembangan itu bisa terjadi setiap bulan malah ada teknologi terbaru terus, updatean terbaru terus. Uh, intinya kita harus terus belajar. Itu iman dari saya. Oke, terima kasih Pak. Um, jadi teman-teman ya dari Pak Ihsan jangan pernah berhenti belajar walaupun teman-teman merasa kalau teman-teman salah jurusan ya, tetap seperti Pak Irwan seperti Pak Ihsan sampaikan bahwasannya teruskan aja dan uh, tekuni apa yang bisa teman-teman uh, tekuni dari skill teman-teman. Oke luar biasa ya dari Pak Irwan. Silakan Pak Irwan untuk menyampaikan. Terima ya, kasih. Ya, jadi adik-adik semua ya terutama orang-orang IT yang ada seluruh Nusantara, uh, jangan kalian itu tamat kuliah baru mulai beraktivitas di bidang IT itu salah besar. Kalian nggak akan jadi apa-apa nanti. Kalau bisa, mulai dari semester 1, kalian sudah mulai buat kreativitas dan berkolaborasi dan bergaul. Ingat tuh ya, bergaul dengan kawan-kawan seprofesi. Nah, dengan adanya media-media online ini, kita bisa bergabung di grup WA atau di blogspot atau di mana-mana. Disitulah kita bisa mengenal betapa luasnya dunia IT ini. Nah, jadi itu akan membuat wawasan kita juga akan berkembang, dan kita bisa berkembang berkawan dengan macam-macam. Dan jangan lupa ada acara-acara IT juga harus dihadiri. Jangan tadi seperti tadi, jadi kupu-kupu aja, kuliah pulang, kuliah pulang. Biasanya orang yang seperti ini insya Allah nanti akan sukses dengan begitu cepatnya. Dan bahkan dia belum tamat kuliah sudah banyak. Ya kadang-kadang ada proyeknya, ada kan tapi gara-gara banyak proyeknya jangan lupa harus tamatkan kuliahnya. Nah itu dia. Karena ada abang kalian juga sampai sekarang udah banyak proyeknya nggak tamat kuliahnya. Dia ya, sekarang dia itu udah lagi jago itu video editing itu abangmu banyak proyeknya bahkan buat film itu ya. Saya nggak saya sebut namanya ya. Itu anak bimbingan saya waktu dulu kalah itu dia dia itu pak saya kayaknya heng pak saya masuk jurusan S ini pak mah heng pula katanya. Nah, tapi saya bilang kamu kayaknya daya seninya tinggi lah saya bilang. Nah ini ada satu workshop ya tentang bagaimana membuat sebuah video. Nah, saya kasih dia. Ternyata dia short. Sekarang dia sudah ahlinya membuat video. Nah, dia mengediting video-video itu. Udah kelasnya udah sampai buat sinetron lagi. Nah, itu dia. Jadi, eh, artinya begitu. Ya, kalau saya bilang, kita lihat harus lihat yang namanya kita punya eh, gimana saya punya passion. Ikuti aja nalurinya. Karena orang IT itu bisa main di mana-mana. Sampai dunia kedokteran. Semua orang IT itu. Jadi orang IT ini adalah manusia terapan. Bisa diterapkan di mana-mana sebetulnya. Jadi kalian itu bukanlah. Ah, jadi kalau ada lulusan IT yang pengangguran. Berarti dia ini memang manusia aneh lah. Rasanya. Nah gitu kira-kira ya. Jadi kalian itu semangat. Jadi nggak ada lagi yang orang merasa orang di IT itu salah jurusan. Karena orang IT ini adalah milik sejuta umat. Coba lihat sekarang. nih Kalau nggak ada IT mungkin kita nggak bisa beraktivitas di rumah saja mengapai nah, tapi dengan adanya IT kita berbagai macam kreativitas kreativitasmu dibangun uh, tak, jangan sampai apa nama itu bermalas-malasan jangan jangan lupa harus bergaul dengan kawan-kawan dengan kita bergaul kita berkolaborasi kita bisa berbagai macam informasi kita bisa sharing dan jangan takut ya kan kalau orang sudah berkolaborasi itu biasanya nggak akan menjadi pengangguran karena ada jasa aja situ. Banyak kawan katanya banyak rezeki. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi um, yang disampaikan Pak Irwan bahasanya um, kita harus bangun relasi ya teman-teman ya. Harus bangun relasi. Karena kalau misalnya kita membangun relasi tadi, Insya Allah dari mulai rezeki dan uh, masa depan kita jadi lebih terjamin ya, lebih terarah. Nah, jadi seperti Pak Irwan sampaikan, bahwasanya jangan ada lagi berpikiran bahwasanya anak IT itu salah jurusan gitu. Karena sebenarnya ada banyak ya uh, anak IT itu tidak hanya soal programming aja. Oke, okay, nah uh, mungkin teman-teman ini sebagai akhir ya, uh, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman buasanya teman-teman uh, yang hari ini stay di live streaming kita ya boleh memberikan kesan atau feedbacknya untuk narasumber kita yaitu Bapak uh, Muhammad Ihsan ya sebagai founder dari Local Programmer melalui instastory melalui instastory boleh melalui uh, boleh kali boleh kasih insight dari eh uh, tokso kita hari ini atau mungkin ada kalimat-kalimat yang menggerakkan nanti teman-teman ya boleh di tag ke Instagramnya Pak Ihsan di mihsan10 atau M, -T -T -M K 10 seperti yang ada di kolom komentar live chat kita. Nah, untuk mendapatkan e-sertifikat juga teman-teman silahkan screenshot ya. Live streaming ini kemudian kirim ke email dbwebwinsu di dbwebwinsu@gmail.com. Nah, ditunggu sampai jam 12 malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah share ya, yang sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga Ilmu ataupun um, pelajaran hari ini ya yang bisa kita dapat banyak uh, bisa bermanfaat untuk di dunia kerja ataupun di dunia uh, akademisi, gitu. Nah, jadi semangat untuk teman-teman semua yang lagi berjuang skripsian atau yang lagi um, berjuang untuk uh, semangat kuliah, gitu ya. Nah, uh, tetap jaga kesehatan, closing uh, statement dari IMA. Semoga kita nggak hanya fokus ke uh, kreativitas, tapi juga ke eksekusi. Karena kalau misalnya kita punya uh, kreativitas, tapi kita nggak bisa ngeeksekusinya itu sama aja gitu. Nah, jadi ya teman-teman uh, harus bisa ngeeksekusi, Jangan hanya sampai ke ide dan kreativitas. Kreativitas aja. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sudah bergabung teman-teman semua. Saya uh, mewakili pemateri kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan nyamanannya dalam tafsir di ini gitu. Nah uh, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai.